السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له Wa anna muhammadan abduhu Apakah boleh kita berguru dengan siapa aja Ambil baiknya ya, Mana tahu antum baiknya dia Tinggalkan jeleknya Jadi belajar Para ulama salah belajar kepada orang itu Tahu dulu akidahnya Benar atau enggak? Mana aja benar atau enggak? Gimana ibadah sholatnya dia Sampai tahu Udah tahu semuanya jelas Akidahnya mana aja jelas baru belajar Enggak seperti sekarang, baru dengar ceramahnya di YouTube panggil. Ya. Ya seperti Bali mengaji nih itu yang lainnya. Dengar di YouTube ada orang ceramah, nggak tahu ini tukang obat apa siapa yang ceramah ini. Panggil. Ini kan menunjukkan kepada apa? Kebodohan. Orang harus tahu dulu siapa yang ceramah itu, bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, Bagaimana dia dakwah ini. Bukan asal dengar. Sekarang begitu orang. Sampai bersaing antara panitia pengajian. Mau apa? Kita ini mau dakwah. Mau kembali kepada Allah. Mau tahu tentang ilmu yang bermanfaat. Kita mau makan amal Bukan, wah ini enak ini. Ini bukan makanan. Ini dakwahnya enak ini. Ini dakwahnya lembek. Lembek. Wah oh, yang ini keras. Lah la quwata billah yang nilai dakwah sekarang siapa? Orang-orang bodoh. Orang bodoh dia bisa nilai ustad. Yang nilai ustad itu baik dan tidaknya. Dia mana aja lurusnya dia. Ya ustad juga yang paham. Yang menilai ulama ya ulama. Yang menilai ya para dai yang ngerti. Sama seperti kemarin saya contohkan. Yang menilai dokter itu bisa dan tidaknya dokter juga. Ini sekarang yang nilai siapa? Yang nilai panitia yang nggak ngerti apa-apa. Baru ngaji kemarin. Udah panggil ustad. Akhirnya apa? Dia begitu kadang-kadang apa? Futur udah nggak mau ngaji lagi. Karena merasa dia punya duit bisa panggil ustaz, akhirnya apa? Kemudian dipanggil siapa aja. Ini bukannya namanya dakwah, ngerusak umat orang ini. Ngerusak umat. Anda mencari yang betul-betul mendawakan tentang dakwah tauhid, manfaat buat umat. Gak apa-apa, gak mesti tiap pekan, gak mesti tiap bulan, gak mesti dua bulan sekali. Hatta enam bulan sekali gak ada masalah, yang penting dakwah ini jalan. Dakwah ini jalan. Tapi yang penting setiap bulan harus ada Siapa aja yang rusak dakwain nanti oleh orang-orang yang tidak punya berilmu Dan tidak punya manhaj sama sekali Bahkan kadang-kadang panitia Manggil Ini panitia, iya pak, Bali mengaji Ini saya ustad pengen Ngisik di Bali Ustad minta, mau ngapain minta Kalau minta berarti apa, merendahkan diri pada Manusia, merenge-renge Gak boleh dia seperti itu Seorang ustaz punya izzah. punya izzah. Kalau memang dia dibutuhkan dipanggil dia datang. Tapi kalau dia punya jadwal yang penuh ya cari waktu nanti. Tapi harus sampaikan yang benar. Jangan ikutin panitia, jangan. Ustaz, nanti isinya yang ini aja Ustaz ya. Ustaz ya samina wa atona. Uh, kepalanya. Gimana enggak rusak dakwah? Ustaz ngikutin panitia. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. وصلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين